Hei, ayah Enji kembar. Mereka mana? Mereka mana Enji kembar? Ada yang antar rojak, seserahan, nikahan. Nikahan? Mana teh? Ngiring? Hari teh kampung nona, Mina? Kampung Janda. Asli kampung Janda? Arek ka mana ayah teh urang teh? Arek ka Don Bubucak, arek ka nganu? Alhamdulillah. Sudah sampai tempat tujuan ya. Tadi terkendala ada mobilnya merobak ke hampir ke jurang ya sahabat. Baik nanya. Si rojak teh menang geran teh ka dieu teh. Kampung Janda aja nah. Saya terima nikah dan kawinnya. Mereka putri dan bapak dengan mas kawin lupa uang 1000 rupiah dibayar turunan. Amang tadi kemana? Tadi kemana ya teh? Biasa sok ngalah kalapa gitu, jadi asa keren gitu enak nama. Rekada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita jumpa lagi bersama channel YouTube saya, tentunya di channel Pelangi 19 ya. Oke sahabat, di video kali ini Kang Raup mau mengikuti aktivitas adat Sunda ya. Ini tradisi sudah turun temurun. Kali ini Kang Raup mau mengantar keponakan saya. Alhamdulillah di hari ini memberikan anugerah dan waktu yang tepat ya. Dia mau nikah ya di hari ini. Dan di sini nampaknya saudaraku ini tidak hajatan ya sahabat, cuman ingin langsung seserahan saja katanya. Karena mungkin sekarang lagi faktor ekonomi lagi merosot gitu ya sahabat. Oke sahabat, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan Kang Raup tidak lupa, mudah-mudahan di hari ini kalian semuanya dilancarkan dengan segala aktivitasnya, dimudahkan rezekinya dan tidak kekurangan sedikit apapun. Ini kondisinya dia mau berangkat nanti jam 8, ini lagi pada kumpul gitu ya. Mungkin yang sebagian lagi pada ngopi. Tapi ini khusus yang mengantar keluarga saja. Mohon maaf ya, biasanya kalau serahan itu kayak sultan kalau di Cianjur mah ya. Sahabat, karena ini keluarga semua jadi ya saya nggak bisa ngomong karena nggak tanya-tanya malu sahabat, karena ini golongan tetangga terus saudara, jadi gimana gitu ya, kayaknya nggak ngocoblak gitu ya. Eh, ayah Enji kembar, mereka mana? Mereka mana Enji kembar? Mereka mana itu? Hah? Ngantar mang rojak, seserahan, nikahan. Nikahan? Ya kalau ngantar seserahan itu ya sahabat, ada cewek cantik, janda, nenek-nenek, semuanya berkumpul di sini gitu ya. Jadi intinya kalau di pedesaan itu ramenya seperti ini seserahan ya sahabat. Mana teh? Ngiring, ada yang lagi gendong anak, takut mabuk nanti ya Bu. Aduh, untuk sahabat dimanapun Anda berada,
Mohon maaf Kang Rauf di akhir-akhir ini kurang konsisten, nggak ngeplok janda sama gadis dikarenakan ya ada kesibukan. Bagi kalian yang masih support sama Kang Rauf Langit 19 ya dibantu ya sahabat, support terus. Nah, karena ya Kang Rauf juga nggak total berhenti gitu ya. Oh, ruang waktunya sudah banyak, pasti Kang Rauf juga konten lagi ya gitu sama janda sama gadis gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sekarang saya udah menyetir cincak untuk minangku dan hatiku. Dan pokoknya doain saya semoga lancar perjalanan dan menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah. Siapa namanya? Abdul Rojak dan Maidah. Maidah. Oke sahabat, dimanapun anda berada, minta doanya semoga jodoh yang tepat ya gitu ya sahabat. Semoga kedepannya menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah. Aji. Ketinggalan hiji, ketinggalan. Ayo pantau dikunci itu. Apa ya? Arek mana ya itu urang teh? Arek kandon bubu cak, arek kandon. Lupa. Arek naon deh coba, arek naon deh nganter naon. Allahu akbar. Oh,
Ini sahabat, mobil pengantennya hampir jatuh ke jurang ya. Alhamdulillah sudah selamat. Alhamdulillah sahabat sudah sampai tempat tujuan ya. Tadi terkendala ada mobilnya merosot ke hampir ke jurang ya sahabat. Alhamdulillah tidak terjadi sesuatu apa-apa ya. Sudah sekian lama perjalanan, 2 jam baru sampai ya sahabat. Tadinya ini tidak terlalu banyak, cuman hanya untuk keluarga saja, tetapi mungkin ya tetangga-tetangga tuh tidak diberitahu juga, ikut aja gitu ya, jadi ramai seperti ini sahabat. Ini lokasinya seperti ini tuh. Di sana tuh sangat indah sekali dan pemandangannya di sini di bawah bukit ya sahabat. Nah, sebelah kanan kiri tuh di sini juga ada kandang kambing dan ini agak atas sedikit ya sahabat. Saya punten. Arya teh kampung naon Aminah? Kamu asli kampung Janda. Nah sahabat kampung Janda katanya. Teh turun teh. Para ibu, para bapak sadaya hapunten, bilih tiama. Ini dia kurang tata, kurang titi, kurang peryoga. Para ibu, para bapak sadaya mangga saaya nawe merenanta. Da tohoyong dibeber-beber ge kumaha da sakieu kaayaanana tas satu acan pemasrahan sareng panampian saurna teh hoyong akad pernikahan heula nya eta. Di mana teh? Oke. Nah, Bapak Amin. Puter, Neng. Adi ate kampung naon Amin? Kampung naon? Kampung naon ngaranna? Pakaka. Kampung Janda aslinya. Sahabat, jangan-jangan ada iparku mendapatkan anu ya. Buka tuh helm nada gitu. Kampung Janda. Tapi banyak jandanya ya? Banyak. Mendaftar. Matur nuwun ya Neng di bagalnya. Waktos sinareng tempat mangan yang ngatur ka anjeunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rek nanya. Si Rojak teh menangkeun ranan teh ka dieuna teh. Kampung Janda cenah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam anjing sangat luar biasa urang sanggulnya. Ayah panginten angka ti desa Bojong hadir tedap masrah tentang man itu panginten ima eta mah anu dibungkus wa ima anu dibuntel sinareng.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbikillana wa walidina amin. Mudah-mudahan kuasilah diawaskan umul kitab surah Al-Fatihah. Ijab kabul akad pernikahan baris memangsung sakit dapri. Masih diperparin kelancaran oleh senantiasa King Rahmat Sangat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan khususnya Pak Desa Syekh Al-Mukarram Bapak. Kesabar. Kesabar. Coba. Tengwa. Ibuara di pesan ucing. Oke, orang inang. أحل النكاح ونذب إليه وحرم الصفاح وعد عليه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على من لا نبي ولا رسول بعده سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم أن يتزوج فإنه أقرب للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطيع فعليه بصوم فإنه له جاء وقال الله تعالى في آيات أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال وقال أيضا الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة وقال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Nah, assalamualaikum Pak. Udah ya, tenang dulu anak. Nah, berhiji, Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Abu Rajab bin Abed Bapak nikahkan dan kawinkan Ananda kepada putri kandung bapak yang bernama Maida suka sama suka dengan mas kawin berupa uang Rp100.000 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawin Maida putri kandung bapak dengan mas kawin berupa uang Rp100.000 dibayar tunai. Rp100.000 dibayar tunai. Dengan para saksi sah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Diawaskan segala taklekna ayeuna dipayuleun para saksi oge wali
atau pingin wae di kamar dua anak jongjon. Talik. Iya talik. Pada hari ini. Pada hari ini. Senin. Tanggal. 22 April. 2024. Saya. Abdul Rajab. Bin Bapak Aben. Berjanji. Dengan sungguh hati. Bahwa saya. Akan pergauli. Istri saya. Bernama. Maida. Binti. Bapak Yadi. Dengan baik. Muasyarah. Bil ma'ruf. Menurut. Ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut. Saya menyatakan. Saya tak segera sebagai berikut apabila saya satu meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut dua tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya tiga menyakiti badan atau jasmani istri saya atau empat membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai duan atau pengganti kepada saya maka jatuhlah tolak saya tahu satu kepadanya pada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iuran tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial Sukabumi 22 April 2024 yang berjanji suami Abdul Rajab Anukaseh. Oh,